Semuanya baik-baik aja, alhamdulillah. Tapi sudah dapat kabar belum katanya Lesti mencabut laporannya malam ini? Ya nanti kita lihat aja, pokoknya dari muka Mami aja lah. Tapi tadi Mami teman-teman kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Tadi Mami mau naik nangis tapi Mami senyum, udah tahu lah ya maksudnya ya, senyum. Ya mungkin wartawan udah lebih pintar kali ya, udah pada tahu. Alhamdulillah banget lah. Mami juga ketemu sama Lesti, kasih support dan memberitakan bahwa berita yang beredar di luar sana ya tentang Bilar itu hoax. 1000% bahkan Mami bisa jamin, demi Allah Mami bilang gitu. Ngomong jadi, apa tadi Lesti? Hoax gimana? Yang berita-berita kemarin tentang hubungan Mami waktu itu yang diberitakan yang sebelum-sebelumnya. Jadi semuanya baik-baik aja, alhamdulillah. Tapi sudah dapat kabar belum katanya Lesti mencabut laporannya malam ini? Ya nanti kita lihat aja, pokoknya dari muka Mami aja lah. Tapi tadi Mami menyaksikan juga ya tanda tangannya Lesti mencabut. Ya gitu aja. Ya baik-baik aja, alhamdulillah. Ya. Mami sebenarnya ketemu Lesti itu waktu Mami di sini ya, nggak begitu perhatikan. Tapi tadi masya Allah cantik banget. Mungkin baru pulang dari umroh, demi Allah cantik banget, gitu loh. Mereka ini tadi di dalam gimana kondisinya? Duduk bareng, berpelukan apa gimana? Lesti itu ternyata smart ya. Pinter gitu dalam mengambil keputusan. Mami pikir ya sangat pinter sekali. Bilang bebas malam ini tidak? Keluar malam ini belum tahu. Tadi ngeliat Bilar terlihat wajahnya depresi nggak Mami? Nah Mami nggak ketemu karena udah langsung naik ke rumah tahanannya, nggak bisa besok juga malam-malamnya. Jadi Mami ketemunya berdua Lesti. Jangan bilang dikurung dong. Kan Mami pernah dikurung juga. Oh enggak, Mami enggak bahas ke situ, itu urusan keluarga. Yang Mami bahas adalah tentang berita hoax yang ada hubungannya sama Mami aja yang selain Mami itu Mami dibahas di depan Lesti. Di depan Lesti langsung. Dan tapi itu Lesti tadi mukanya gimana Mi? Depresi juga mungkin masih. Karena mungkin dari karena mungkin baru umroh jadi wajahnya berseri-seri ya. Kelihatan ya nggak tahu sih Mami nggak pakar ekspresi. Tapi jadi yang ketakutan itu lihat Bilar Mami nggak ketemu Bilar karena udah naik ke atas ke lantai. Berarti tadi Mami ketemu Lesti tidak ada Bilarnya ya? Nggak ada. Ngobrolin apa tadi sama Lesti? Ya itu tadi seperti Mami bilang, ngobrol kasih support, seperti doa-doa Mami yang sebelumnya, jangan sampai berpisah kalau bisa ya. Diselesaikan masalah besar, dikecilkan masalah kecil, dihilangkan. Soal dipukul-pukul gitu nanyain nggak tadi ke Lesti? Tanggapin, gimana Mami? Oh ya senang sama Mami, ketemu Mami senang, happy gitu. Nah, dari pertanyaan Mami, Lesti ngejawab nggak sih? Jawab dong. Apa jawaban Mami dari Lesti? Bener kamu dipukul apa gimana gitu, nanyain nggak? Oh, Mami nggak sampai ke situ, nggak. Yang penting Mami, apapun itu, semuanya harus baik-baik aja. Mam, ketemu ayah Lesti ya, tidak? Dong. Gimana tadi ada obrolan kah atau ya, gitu lihat raut muka? Ayah kenal nggak ini si Mami Isa teh yang dulu di sini ini gitu. Ada sih. Lihat raut mukanya Mam, artinya terlihat ketemu Mami. Ya senang gitu, nggak ada gimana senang. Oke, Mami berarti Mami adalah tujuan dari Mami datang ke sini memberikan support. Dibalik memberikan support apa? Juga memberikan support karena waktu itu Mami kan pernah ditahan juga di sini ya. Mungkin sebagian media tahu Mami pernah tersandung dengan kasus pencemaran nama baik dan Mami juga pernah ditahan. Jadi Mami merasakan apa yang dirasakan oleh Bilar itu pertama. Kedua, Mami juga dibesuk pada waktu itu, ada Lestinya juga gitu. Apakah juga ini dengan kedatangan Mami ini bisa meringankan dengan Lesti ingin pencabutan laporannya? Oh enggak juga, ya enggak juga. Tapi pas ya, datang tadi sudah tanda tangan. Kasih support aja. Keinginan sendiri atau memang ada yang disuruh? Datang sendiri. Datang Mami. Sendiri, serius sih datang sendiri, tidak adanya ada orang yang ingin mengajak Mami ke sini untuk memberikan datang ke sini. Enggak ada. Datang sendiri. Datang sendiri. Tidak ada orang yang ingin mendatangkan Mami ke sini. Enggak, cuma nelpon doang gitu. Mami kesini dikasih supportnya gitu. Mami ceritain tadi dong yang sempat tanda tangan, melihat tanda tangan. Pencabutan laporan. Iya. Oh, enggak. Untuk mengklarifikasi ada perselingkuhan gitu kan? Oh, enggak. Kan seperti yang Mami bilang di media kan, perselingkuhan itu kan belum terjadi, Mami bilang. Belum terjadi perselingkuhan. Ini ada perselingkuhan Mami asal berita. Mami diduga belum. Kalau Mami sangka ya begitu kan.
perselingkuhannya adalah dibahas adalah perselingkuhan berita bohong dari Mami ke Bilar kan? Iya, betul. Oke, bukan yang Bilar yang dengan kejadian KDRT ya? Ah, bukan. Itu nggak urusan Mami sih, itu di